Dalang pelok. Aduh, Om Gepeng, aku pengen berak. Sebentar, sebentar, saya buatkan lubang dulu ya. Sudah, ini cepat berak di lubang ini. Eyalah, malah cengar-cengir, cepetan. Aku udah berak di celana, gak tahan. Eyalah, ada-ada aja kamu tuh. Tolong, ayo cepat diacil, air dalam bahaya. Iya, ayo, ayo. Aduh, gelap banget sih. Untung saya bawa senter. Dalang pelok. Ada Acil. Kairul. Kairul, ajarin aku naik motor dong. Oh, boleh-boleh. Ini nih, pakai motor gua aja. Yeay. Pertama-tama, lu naikin motornya. Udah. Kemudian jalan. Woi, woi, ada gimana nih? Ada. Tidak, motor. Motor, lu gak apa-apa? Apa? Apa? Iya lah. Sekalian aja tiang listriknya tanyain. Tiang listrik, lu gak apa-apa? Dalang pelok. Larry, kamu mau kemana? Gue mau cabut ah. Bete gue sama pelajaran Pak Ijo. Ya gimana sih? Kan aku sekretaris. Nanti aku absenin kamu apa, Ler? Lu absenin gue izin aja, ya. Huh? Oke. Acil, ini si Larry. Izin apa, Cil? Larry izin cabut, Pak. Oh, nanti tak gambar-gambar tuh orang. Jalang pelok. Larry, aku bisa kentut tanpa dicium baunya sama orang. Tapi aku bisa cium. Lah, emang iya? Coba-coba, gimana sih? Nih, bentar ya. Nih, aku udah mau kentut nih. Nih, lihat nih. Nikmat. Coba-coba, kamu coba. Iya, ya udah. Nih, gue mau kentut nih. Iya. Enak kan baunya? Lalu ngapa doyan kentut gue, Cil? Astaga. Dalang pelok. Asep, kok kamu jadi anak nakal? Aduh, dengerin gua, Cil. Nakal dulu, baru sukses. Ayolah, sebat dikit. Nih. Enggak ah, terima kasih. 19 tahun kemudian. Halo Asep, wah kamu sudah sukses. Gua rasa matanya minus 1, Kak. Sukses dari mana coba, Cil? Sukses jadi pemulung, ha. Asal oleh. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Jalang pelok. Kalau udah nyampe, lu ditangkep, Cuk. Dabrak tiang itu. Lu kan gak kenapa-napa, Beton. Bilang aja, saya harus dirawat di luar negeri. Kata orang-orang, Om gak boleh pergi ke luar negeri. Harus tanggung jawab sama masalahnya Om dulu. Bilang, kalau saya gak dirawat di luar negeri, saya lupa ingatan, saya lupa sama masalah saya. Gitu. Kalau berhasil ke luar negeri, bisa cabut saya. Dia bilang begini, kalau saya nggak dirawat di luar negeri, saya lupa ingatan, lupa sama masalah saya. Nah gitu. Sama kalau berhasil ke luar negeri, bisa cabut saya. Nah dia bilang begitu. Jalang pelok. Semuanya dengar, akun perusahaan kita sedang dihack. Hah? Apa? Kita dihack? Tidak, kita dihack. Panik. Diam, kita tidak boleh panik. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan cara profesional. Kita harus tetap tenang. Ngerti kalian? Ngerti. Entah aja, kita gak ada yang panik, ya gak? Dengar semua, tak akan lama lagi hacker itu akan kutangkap. Hah? 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 H